Lemari Napoli MCAB 466 ion, cara merakitnya. Kayaknya ini udah sih. Kayaknya udah, tapi nggak apa-apa. Tuh pintunya disendirikan dulu, ini kakinya. Pintunya. Cari alas paling bawah dulu. Alas paling bawah mana sih? Alas paling bawah nggak ada kuncinya, oke. Pasang dulu. Gak usah dipasang. Tapi biasanya kan pengiriman hilang. Ya. Samping dulu. Oh, oke, samping. Bebas ya, ora bebas kok. Ini ada ini untuk sebelah kanan itu sebelah kiri. Nah, ini ada apa? Batasnya. Ya. Jadi buat ngancing nanti ini juga buat ngancing. Ini bagian belakang. Terus dinding belakang. Ini 1 2 ini enggak pakai kunci dari sikul ya. Oh iya, enggak pakai kunci, enggak ada kuncinya, oke. Bagian belakang dulu. Enak omong mah pintunya, oke. Pintunya kanan kiri sama gak, Cep? Kanan kiri beda, yang ini panjang, sebelah kiri panjang nanti. Oke. Ini sama. Ya, bagian belakang ya. Nah, dinding belakang itu ada pembatasnya, fungsinya buat ya. Ngunci ini, nah ini ngunci ini. Yang, kunci. Yang tengah ada kuncinya, oke. Datar ya kalau yang sub ketiga ini datar. Sama. Nempel, Dek. Oke. Ini jangan dikancing dulu ya, nanti dikancing pas masang pintu. Ini pertama bagian bawah enggak pakai kaca. Oke. Baru dikancing. Oke, sudah satu sub. Jilinya belakang sama semua. Sama. Sub terakhir. Terakhir ada melek nanti. Oke. Ada kacanya. Oke, siap. Pintunya 1, 2, 3, 4, pintu 4 ini yang samping ini pintunya cuma 2, kaca dan pintu biasa. Motifnya seperti ini, bagian depan, ini buka ini kuncinya. Kuncinya biasanya di mana? Di bagian atas ya? Kuncinya di bagian itu bawah ini, kuncinya di sini. Dia ada di, tetap ada, ininya ditempelkin di situ. Sama ini kuncinya di sini. Ini kuncinya. Ini buat kaki ya, ini buat kaki, kaki pasang. 1 2 3 4 5 6 6, taruh sini nanti diantar ke pembeli. Oke, sudah siap. Cut sendiri bisa, eh? Apa siap? Apa cuma 4 menit? Ini ada Napolinya, ada kode Napolinya di sini. Terima kasih.